Em Alden. Darah apa lu? Ya maksudnya kalau ibu darah biru, kalau kita mah darah kita sama. Tapi kan gua banget. Tapi kan gua kaya, lu miskin. Oh. Pak. Kenapa? Kalau itu sih nggak bisa dibilangin kali. Lu kira muka gua dapur? Ini mau ngomong apa? Mau ngomong apa coba? Saya sih bingung, Pak. Duduk. Hah? Saya duduk di mana? Di bawah. Lu kan pembantu. Nah, terbalik, Pak. Maksudnya? Yang pembantu siapa? Lu. Lah saya di atas, juragan di bawah. Kok terbalik ya? Iya dong, tahun 2018. Ternyata bego semua ya. Kenapa, kenapa? Mau ngomong apa? Ngomong aja yang jelas. Sebenarnya, kurang gaji. Enggak sih, Pak. Di sini Linda betah banget. Punya jajan enggak? Kagak, Pak. Alhamdulillah, juragan. Biar jelek-jelek orangnya. Ya jeleknya mau disebut kali. Ya emang jelek. Tuh, orang kaya duit banyak, lengket. Ini bonus buat Linda ya, Pak? Ini pegang. Alhamdulillah. Berarti gaji minggu depan tinggal cepek tuh. Ini bonus bukan? Bonus apaan? Nama tanggung bulan kurang kali. Masa Allah orang kaya pantat kuning. Bela kuning, keberangnya kencang. Pak. Mau ngomong, ibu lu mana nih? Ntar dulu, Pak. Linda bingung sama ibu ya? Kenapa? Apa ibu kenal bapak gak bawa kaca apa? Maksudnya? Maksud saya, ibu tuh orangnya cantik, tingginya tinggi lingsang. Langsing! Itu yang kayak orang-orang? Langsing, kalau lingsang mah gini-gini. Nepret lu. Terus? Maksud Linda, secara bapak dari tampang nih, masa lo kalau lihat dari sedotan. Ya Allah, Pak, tampang. Karena katakan lo gue jelek begitu. Wah, enggak, Pak. Masa Allah siapa yang ngomong bapak jelek? Tapi buktinya nih, jelek kan? Itulah kelebihan dari gua. Rumah segini banyaknya, tanah segitu luasnya. Siapa yang punya, Da? Oh, punya bapak? Pak Lurah yang punya. Gila. Nah, itu mah jangan dibilangin, Mali. Ya, bisa sewat. Ibu panggil ibu. Siapa? Gua mau bicara sama ibu. Bapak manggil ibu? Iya. Kapan? Besok, subuh. Ya, sekarang. Ada apa sini ribut-ribut? Apa sih, Pak? Rebut-rebut. Lu mana ngerti? Lu belajar bahasa luar, ngerti? Kagak. Gua juga bingung. Kalau saya boleh tahu, kalian sedang ngapain di sini? Cuma kalian berdua aja. Hah? And papi sedang ngomel pembantu. Bapak, bapak ngomong apa sih? Gua juga bingung jadi pelok begini ya. Gak sudah, papi, papi. Pokoknya jangan terlalu dekat deh. Jangan terlalu dekat? Bahaya. Ya Allah nyonya, siapa yang mau orang tonggar begitu? Maaf, maaf, maaf. Saya keceplosan, Pak. Maaf ya, Pak. Saya menyeduh itu. Menyeduh susu. Isi ya, Pak. Isi, Pak. Dasar orang kampung, di rumah permisi. Eh, Mami bicara apa? Coba katakan kepada aku. Papi, papi. Aku sudah bilang berkali-kali. Jangan terlalu dekat sama wanita. No. And papi orang tidak mungkin demen sama pembantu. And kau, eh? Ngomong apa sih? Pokoknya, papi jangan terlalu banyak kiri dan kanan. Lihat lurus saja di sini, papi. Banyak pelakor. Banyak banget. Ngomong apa sih, Bina? Kamu kan jadi istri aku sudah 3 tahun, masih sih nggak bisa bahasa Indonesia. Coba ya, pergunakan bahasa Indonesia yang baik. Gini, aku coba jelasin pelan-pelan ya. Jangan terlalu lihat kiri dan kanan, banyak cewek kemana-mana dan pelakor semuanya, papi. Ah, maksud kamu jangan lihat kiri kanan, kena dikena banyak cewek? Iya. Ya jangan cewek gitu dong. Udah, sekarang papi mau ganti baju, mau lihat kontrakan. Udah